Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Hasil pertandingan renang di nomor putri 100 meter gaya kupu-kupu. Pada pertandingan hari ini, wakil Indonesia Suci Indriani bertanding di nomor putri 100 meter gaya kupu-kupu. Hasilnya sebagai berikut. Di peringkat pertama ada Valeria Sahbalina dengan waktu 1 menit, 5 detik. Di peringkat kedua ada Paige dari Australia dengan waktu 1 menit, 6 detik. Di peringkat ketiga ada Luis Vides dari Britania Raya dengan waktu 1 menit, 7 detik. Sementara, wakil Indonesia finish di posisi ke-6 yakni Suci Indriani dengan waktu 1 menit, 11 detik. Dengan hasil ini, Suci gagal melaju ke babak selanjutnya. Nantinya, Suci Indriani masih akan bertanding di nomor gaya dada putri 100 meter pada hari Minggu tanggal 29 Agustus pukul 7.26 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan hari ini, masih ada 3 perwakilan Indonesia yang akan bertanding, yakni di cabang olahraga para tenis meja. Di pertandingan pertama, ada Komet Akbar melawan wakil dari Polandia, Patrick, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan kedua, ada Adios Astan melawan wakil dari Turki, Abdullah Öztürk, pada jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan ketiga, ada David Jacobs melawan wakil dari Montenegro, Luka Bekic, jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.